Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wah wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Shadaqallahul 'azīm. Quran surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, berpedoman kepada firman Allah surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kuliah zuhur kita pada kesempatan ini tentang akhlak dengan judul ceramah Birrul Walidain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam ajaran Islam ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan dan tidak bisa kita pisahkan dalam hidup agar kita menjadi insan yang mulia. Yang pertama adalah tentang ketauhidan, di mana terbagi kepada tiga jenis: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah masalah ibadah. Secara global ibadah itu dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak yang dikenal dengan dua hal. Yang pertama akhlakul karimah, adalah akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela. Pada kesempatan ini kajian kita adalah tentang akhlak terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap anak manusia, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan, kata Allah, kepada semua manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua?
Di dalam ayat ini Allah nyatakan pada kita, yang pertama, ibu kita hamalathu ummuhu wahnan alawah, ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Lebih kurang 9 bulan kita dikandung, kemudian dilahirkan dalam keadaan yang sangat susah. Maka tidaklah wajar anak manusia ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga ibu kita wafisaluhu fi amain, telah menyusui kita selama 2 tahun. Setetes air susu tidak bisa dibayar dengan benda apapun. Begitu mulianya ibu yang telah menyusui kita. Setelah itu, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qada rabbuka alla ta'budu, janganlah kamu menyembah selain daripada aku, kata Allah. Kita dilarang oleh Allah untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Syirik kepada Allah dosa besar, dirangkai dengan dosa besar ataf yang kedua, yaitu jangan kamu durhaka kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, maka Rasulullah mengatakan ridallahi fi ridal walidain, mudaf wa mudafun ilai. Seorang anak yang taat sekalipun kepada Allah tapi dia durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan diridai oleh Allah. Hari ini bapak ibu-ibu yang berbahagia, akhlak anak-anak kita sudah mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Dapat kita mengukur diri di rumah kita masing-masing, bagaimana anak-anak kita hari ini. Karena di dalam Al-Quran ayat ini Allah tegaskan, fala takullahuma uff, jangan sekali-kali kamu berkata ah kepada kedua orang tua. Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan, ah itu bagaikan telapak tangan yang diambilkan, dicecarkan ke atas meja, lalu kita ambil, lalu kita hembus, uff, tidak nampak. Begitu kecilnya, sekecil itu kita menyakiti hati orang tua, haram masuk surga. Kalau hari ini kita perhatikan, karena saya perwakilan seorang guru agama juga di Kota Padang ini, sudah 23 tahun jadi guru agama Islam di SMK. Hari ini mengkhawatirkan sekali. Di sekolah anak-anak kita kurang hormat kepada guru. Tentu begitu juga di rumah masing-masing. Wajarlah bapak, seluruh teman saya tahun 2010, ada teman saya waktu sama kuliah di UIN Malang, dia ingin ke Padang ini. Karena ada legendaris terkenal di Sumatera Barat, di Padang ini, Malin Kundang. Dia ingin ke Pantai Air Manis, dilihatnya di Google. Satu kali saya pulang kampung, dia ingin pergi bersama saya sampai dari Padang ini. Orangnya orang Timur Leste, namanya Bajaher Kamahi. Di Pantai Air Manis, setelah melihat batu Malin Kundang, dia berbicara pada saya. Pembicaraannya biasa saja, tetapi begitu terkesan bagi saya. Apa katanya? Ustaz Abrar, ya Ustaz, kalau saya lihat Malin Kundangnya memang sudah tersungkur jadi batu. Tetapi saya yakin, katanya, masih banyak ponakan-ponakannya yang masih ada di Sumatera Barat ini. Terlintas pada pikiran saya, Pak, memang masih banyak anak-anak durhaka di Sumatera Barat ini, di Kota Padang ini, di rumah-rumah tangga kita. Maka justru karena itu, marilah kita membina akhlak anak kita. Karena semakin hari tidak berbanding lurus antara pendidikan dengan akhlak. Anak-anak kita sudah SLTA, sudah S1, sudah S2, bahkan sudah S3. Bagaimana akhlaknya terhadap orang tua? Bagaimana akhlaknya terhadap guru di sekolah? Bagaimana akhlaknya terhadap dosen di kampus? Bagaimana akhlaknya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya? Maka justru karena itu, akhlak ini hendaknya berbanding lurus dengan ibadah kita. Sehingga ibadah kita mantap, akhlak kita juga akhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah zuhur rahimakumullah,
Maka untuk mendapatkan akhlak anak yang baik, tentu dimulai daripada orang tua yang berakhlak baik. Kita selalu mengenal kenakalan remaja, tetapi di sana sini masih banyak kenakalan orang tua. Lihat berita terbaru Bapak, seorang ayah membunuh 4 anaknya di tempat tidur. Ini kan kenakalan orang tua. Kalau orang tua masih nakal, jangan harap generasi muda akan baik. Maka justru karena itu, kita semua hendaklah menjadi model bagi generasi muda, agar kita berakhlak baik dalam kehidupan ini. Maka orang tua yang ada hari ini, mendoakanlah, doakanlah orang tua kita. Karena dalam ujung ayat ini, doakanlah kepada Allah orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, dengan kalimat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika orang tua kita kita doakan, akan menjadi misbahul mudiun, penolong yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Iza mata ibnu Adam min qata amaluhu illa min salasin." Kalau meninggal anak cucu Adam, bapak ibu, putus sekalian amal kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Doakanlah orang tua kita selalu. Insyaallah anak-anak kita juga akan mendoakan kita, sehingga menjadi estafet doa itu dalam kehidupan, sebagai bonus bagi kita, penolong bagi kita di antara amal-amal yang telah ada pada diri kita. Mudah-mudahan semua kita menjadi anak-anak soleh, regenerasi kita menjadi anak dan cucu-cucu soleh, agar kita hidup dalam kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.